Wah, hujan, Neng. Iya, pokoknya kan? Kita ada di Pasar Cihapit. Iya. Dan ada salah satu tempat yang tempat makannya dibilang legend juga, Neng. Ada nilai sejarahnya. Hah? Penasaran, Kang? Ayo, masuk. Wih, Neng. Apa, Kang? Dihias loh, Neng, tuh. Kumaha, damang. Bagus jadi, ya, Kang, ya. Jadi cantik, ya. Dindingnya tuh nggak dibiarkan. Kadang-kadang ada curat-curatnya jelas ya. Ini justru malah emang dicoret-coret tapi berseni tinggi. Tuh, bentar, Kang. Di atasnya Kang PPE itu dikasihin kain-kain gitu. Oh, warna-warni tuh. Ada payung-payung, aksesoris. Ini masuk pasar loh. Tapi kayak penuh berseni ya. Pasar tradisional. Kang. Wih, Neng. Ini siapa aku bilang. Sih? Ini siapa? The Legend of Maeha. Siapa emang kenal? Gini deh, daripada denger cerita dari Pepi, ya. Takutnya salah atau emang apapun itu lah takutnya salah ya intinya ya. Kita langsung datengin. Kenapa dibilang The Legend of Maeha? Iya. Langsung nih. Oke, Kak. Masuk dalam. Ini tempatnya yang aku bilang tadi, Neng. Yang sudah lama banget di sini. Di sini terkenal empuk gepuk. Empuk banget itu, Kang. Iya, empuk. Baru, Neng, tuh baru mau bikin. Oh, itu dia, Neng. Ibunya. Ini gepuknya, Neng. Oh, cobain ibunya. Dulu tuh. Halo, Ibu. Halo, dong. Halo. Halo. Itu ibunya. Oh, itu. Iya. Ini tak Ibu Eha-nya. Ibu Eha-nya itu. Nanti kita ngobrol ya, sekarang kita makan dulu ya. Iya, Kang. Ini agak gede, tuh. Enggak, di situ aja dia, Ibu. Ini kan pegang kamera. Ini ada, Mang. Iya, Pan, mau makan. Gini aja. Kita bertemu langsung, Neng, satu kehormatan sama Uyut Eha. Betul ya berarti ya, iya. Uyut Eha. Itu Uyut tahun berapa awalnya, Uyut, untuk apanya? Berjualan ini, nasi ini? Dari tahun 47. 47? Iya. Di pasar ini? Iya. Dulu kondisinya kayak gini enggak? Enggak, di rumah berencek atau becek. Oh, becek gitu ya, Pak. Di sana tuh di sudut sana. Jadi ibunya Uyut dulu yang jualan di sini. Jadi di Bandung Timur, agresi kedua, tak langsung ke Jogja. Agresi kedua. Iya, jalan kaki. Ke Jogja? Iya. Jalan kaki? Ya iyalah. Kan namanya juga berjuang dari Bandung Timur, jalan kaki ke Jatiwangi. Jalan kaki ke Jatiwangi. Jatiwangi, terus kan Belanda datang, kita ke hutan, terus jalan kaki ke Jogja. Iya. Ternyata Uyut masih mengalami itu, Neng. Iya, aku berjuang namanya. Iya. Oh, Uyut kan berarti ada pensiun veteran. Iya, itu kan itu hanya ada. Oh, itu ada, Neng. Wah. Neng, ya. Kita ketemu pahlawan, Neng. Setelah semuanya beres, akhirnya Uyut memutuskan jualan di sini ya, Uyut. Itu tahun berapa awal di sini, Uyut? Oh, tahun 60. 60. Pulang dari Jogja, itu kan dinas lagi. Nah, orang tua kan katanya biarin aja diterusin sama Uyut. Oh, karena gitu. Orang tua, anaknya si Uyut masih kecil-kecil. Oh, jadi akhirnya Uyut jualan. Luar biasa ya, Kang. Jadi ini warung nasi tidak hanya sekedar warung nasi, tapi ternyata ada nilai sejarahnya. Betul. Dan jasa Uyut terhadap negara kita patut diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Betul, Kang. Pejabat pada makan di sini juga, Mas? Bah, ada itu Ridwan kami juga kan suka makan. Oh, Kang Ridwan juga suka ke sini katanya, iya. Neng. Kemarin tapi tidak agraria baru ke sini. Oh, Neng. Ada ini juga, Neng. Soto Bandung. Soto Bandung. Uyut maaf bertanya nih, ciri khas dari soto Bandung tuh apa ya? Ini lobak. Lobak. Dagingnya itu apa tuh? Sengkel. Sengkel. Mm-hmm. Nah itu. Terus pakai kacang itu ya, kacang kedelai. Iya, kacang, kacang bawang. Kaledri. Dan bening ya, nggak pakai kecap bening, ya? Bening, nggak pakai kecap. Ciri khas soto Bandung. Itu, Neng. Ini dari orang tua ini resepnya. Oh, resepnya dari orang tua. Tuh, dagingnya daging sengkel nih. Buat para pengunjung sejati nih, makan di sini tidak hanya sekedar makan seperti aku bilang tadi.
akan bisa, kalau kebetulan Uyut lagi duduk di sini, bisa ngobrol juga. Betul. Tentang sejarah perjalanan hidup Uyut waktu berjuang dulu, atau tentang sejarah warung nasi ini. Banyak yang akan disimak di sini. Seru. Uyut, aku boleh minta foto? Boleh. Nanti aku simpen di Instagram ya. Ya. Uyut punya Instagram nggak? Nggak tahu. Oh, di sosial media Uyut. Cucu-cucunya ada Instagram. Nah, ya siapa tahu Uyut punya Instagram, kan nggak tahu kita ya. Nenek boleh sini foto kita bertiga. Sotonya mau gimana, gimana? Foto, bukan soto, foto. Oh, foto. Suante soto. Sanes Uyut, foto. Foto. Kok jadi soto? Pantoknya sama. Tapi mukanya Kang Pepi doain makan soalnya. Iya, iya, maaf Uyut. Hitungan katilu, mungkin ninggal kamera warna beureum. Jadi hitungan ketiga lihat kamera warna merah. Iya. Keras, nanti kita berteriak. Ma Eha gitu ya. 1, 2, 3 Ma Eha. Kita ucapkan salam ngunyah ya. Seperti ini punten, punten maaf sebelumnya. Oke, Food. Ting ting ting. Tilu kalinya Uyutnya. Ah. Ngedip, ngedipnya dua-duanya Uyut, jangan sebelah. Kalau sebelah emang ngedipnya jadi genit atau gimana? 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 Dua-duanya. Ting ting ting. Oke, Food. Ting ting ting. Uyut bilang gini, hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Terus Uyut tangan di sini bilang ngunyah 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 ngunyah. Gitu Uyut ya. Ya. Nih maaf ya. Ya, apa-apa. Ini mohon maaf sebelumnya. Ya. Ini salam ngunyah buat semuanya. Ya. Jadi biar biar lebih akrab gitu. Ya. Ya. 1, 2, 3 Oke, Food. Oke. Oke, Food. Ting ting ting. Ting ting ting. Hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Ngunyah. Direm, direm, Uyut, direm, Jet, berhenti. Kita digas, digas. Maaf, Uyut, maaf.